program sama turut berlangsung di Bandar Baru Enstek Nilai Negeri Sembilan. Rakan pelapor Hana Adlin Nasution Ahmad ada perinciannya. Teruskan Hana. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Bandar Enstek Negeri Sembilan bagi meninjau program jualan keluarga Malaysia anjuran KPDNHEP dengan kerjasama pemain-pemain industri yang terlibat. Dan melalui tinjauan kami bersama-sama dengan KPDNHEP sebentar tadi, ia berlaku pengurangan harga pada barangan terpilih yang tertumpu kepada barangan keperluan asas yang menjadi tumpuan para pelanggan. Dan penurunan harga antara 5 hingga 10% dapat dinikmati oleh pelanggan pada program jualan keluarga Malaysia yang diadakan hari ini dan juga esok, melibatkan 16 jenis barangan yang terpilih. Dan antara yang dapat saya kongsikan bersama penonton semua, hari ini ayam dijual pada harga RM7.50 sekilogram, ikan siakap RM14.90 sekilogram, bawang besar RM2.99 seguni, dan ubi kentang dijual pada harga RM3.59 seguni. Dan saya juga berkesempatan tadi menemu bual beberapa pelanggan yang datang bersama-sama pada program jualan keluarga Malaysia hari ini, dan rata-rata daripada mereka menyambut baik penganjuran program ini dengan mengambil peluang berbelanja. Dan kata mereka, ini adalah antara usaha terbaik kerajaan untuk membantu mereka, terutamanya dalam kalangan kumpulan B40, untuk mereka menangani sedikit beban kos sara hidup yang semakin meningkat. Dan saya juga nak berkongsi dengan penonton semua, di Negeri Sembilan setakat ini 31 siri program jualan keluarga Malaysia telah pun diadakan sejak Disember tahun lalu, dengan permulaannya dibuat hanya di 7 parlimen. Dan mulai bulan ini, Julai, ia diperluaskan hingga ke 36 dun. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan sempena program jualan keluarga Malaysia. Saya Hana Adlin Nasution Ahmad, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hana langsung dari Negeri Sembilan.